Nah, ini suara sebelum menggunakan mic wireless TNB-A9 ya. Suaranya masih seperti ini. Agak jauh gitu. Nanti kita lihat bagaimana setelah menggunakan mic. Berikut merupakan suara saya menggunakan mic TNB-A9 ya. Suaranya jelas beda ya dibandingkan tanpa menggunakan A9 ini gitu. Langsung saja ya kita unboxing. Kita buka bukanya gimana? Oh, slop. Set. Tuh kan mantap ya. Baru sini. Kita buka. Set. Nah, isinya apa ini? Kotak guys, kotak ajaib. Mikrofon, nah ini ya isinya bagus banget ya, mewah banget loh. Ini ada buku guidance-nya. Nah ini ada mic-nya, wah mic-nya bagus nih. Harus dicas dulu kayaknya, belum ada baterai. Nah ini yang buat ditempelin di HP ya. Bagus ya tempatnya ya. Mic ini memiliki fitur plug and play ya, jadi teman-teman tidak perlu menggunakan kabel dan tidak perlu setting aplikasi terlebih dahulu ya, jadi langsung tinggal colok langsung digunakan mic-nya, langsung bisa. Fitur selanjutnya adalah teman-teman bisa menggunakan mode pengurangan bising ya, atau noise reduction ya, jadi ketika ada hujan di luar teman-teman tidak perlu khawatir. Suara teman-teman akan tetap terlihat jelas dan hujan tidak terdengar. Bagaimana untuk menyalakannya? Teman-teman cukup memencet dua kali ya. Diklik aja dua kali, set. Nah, ketika sudah warna hijau ini, berarti teman-teman sudah bisa menggunakan mic ini. Ini suaranya tumbukan karena ada dua mic ya. Ada tiga mode dalam mic ini. Jadi mic ini bisa di mute ya, untuk meng-mute-nya tinggal klik dua kali aja. Nah, ketika kedip-kedip hijau ini udah mute ya, jadi suaranya gantian, bisa gantian ketika yang mic satu di mute. Terus kemudian mode selanjutnya adalah mode menggema. Ini kita coba mode menggema. Nah, ini adalah mode menggema ya, diklik tiga kali. Mic ini cukup mewah ya, karena kita mendapatkan box yang sangat unik ya. Ternyata box ini digunakan untuk mengecas ya. Jadi ketika mau ngecas, kita masukkan kabel Type-C di sini dan kita masukkan mic-nya ke sini. Set. Nah, di sini otomatis nanti akan ngecas ya. Jarak antara kamera dan mic ini bisa digunakan sebesar 30 meter ya. Sepanjang 30 meter. Jadi ketika teman-teman mau membuat video yang tersembunyi atau membuat prank di luar rumah, di taman, teman-teman tidak perlu khawatir suara akan tetap jernih. Demikian review dan unboxing saya menggunakan TNW A9 ini ya. Kebetulan saya sangat senang banget beli mic ini karena harganya cukup murah tapi kualitasnya sangat bagus ya. Insya Allah ini kayaknya akan saya pakai untuk seterusnya ya dalam bikin vlog. Demikian review dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berikut merupakan suara saya tanpa menggunakan Berikut merupakan suara saya menggunakan mic TNW 2000. Salah lagi. Nah, mic tersebut kita. Nah, demikian pengalaman saya menggunakan mic TNW A9 ini ya. Jadi,